Hai, halo teman-teman. Welcome back to my channel. Hari ini Selasa 15 Maret 2022. Saya ditemani teman trip saya yang bernama Inaya. Rencananya kita berdua mau jalan-jalan ke kota Yogyakarta menggunakan salah satu bus double decker yang dimiliki oleh PO Agramas. Nah, gimana keseruannya? Ada cerita apa aja selama di perjalanan? Yuk langsung aja ditonton videonya. Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan keluar kota dapat menuju ke lantai mezzanine untuk membeli tiket terlebih dahulu. Pastikan tiket sesuai dengan tujuan Anda. Pastikan tiket yang Anda beli sesuai bus yang akan Anda inginkan. Dan pastikan tujuan akhir Anda sesuai tiket yang Anda beli. Bertanyalah kepada petugas. Jadi sesampainya di terminal saya langsung menuju agen Agramas teman-teman dan diberi ini. Dalamnya itu berisi tiket perjalanan dan juga servis makan. Yuk kita lihat dalamnya. Oh ya benar, ternyata ada tiket perjalanan dan juga voucher untuk makan teman-teman. Berangkat dari Pulau Gebang jam 15.40 dan perkiraan sampai di Terminal Giwangan itu jam 3.45. Sekarang masih 3:30, jadi kita nunggu bisnya dulu datang. Nah, ini baru aja datang Sinar Jaya sleeper bus, teman-teman. Tujuan. Awas, satu lagi. Tujuan Jakarta Madura. Gunung Harta tujuan Surabaya Malang. Ada bus transport Express Jaya jurusan Jakarta Padang. Nah,
ini teman-teman, bis kita sudah datang. Agramas BM106. Memakai sasis Scania K10IB. Wow, mantap. Jadi kita taruh koper di bagasi dulu, teman-teman. Turun mana? Juangan. Yuk, kita masuk, teman-teman. Makasih, Mas. Kondisi habis gerimis, teman-teman. Di kacanya berembun. Sayang banget ya. Bagian snack, teman-teman, dan lumayan banyak juga. Ada air mineral, kopi sasetan, roti, juga wafer. Thank you.
Jadi jam 9:30 kita sudah sampai di rumah makan Agra Mas, teman-teman, di daerah Waleri. Ini bis yang kita naikin, Agra Mas BM106. Kita mau ke toilet. Nah ini teman-teman, jadi saya memilih menu soto. Oh mantap teman-teman, sotonya masih panas. Yuk kita santap dulu. Yuk, setelah istirahat 30 menit waktunya kita berangkat. Yuk kita kembali ke dalam bus teman-teman. Ini suasana di rumah makan TO Agra Mas. Yuk kita masuk lagi teman-teman untuk melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Jam 22:48, bis diberangkatkan kembali. Saatnya kita tidur teman-teman. Bis makan kenyang, tidur deh. Sampai juga teman-teman, jam 2:30 pagi di terminal Giwangan. Tapi busnya nggak masuk terminal. Iya, makasih ya mas. Soalnya nggak muat. Jadi kita turun di depan terminal. Selanjutnya saya mau pesen Grab teman-teman. Ada posisinya ada di pom bensin. Yuk kita ke pom bensin. Nah ini teman-teman, tempat saya menginap di Hotel Umah Kumbang yang ada di Yogyakarta. Jadi maaf ya kalau kamarnya berantakan, soalnya saya nge-review ini di hari kedua. Soalnya semalam saya sampainya tengah malam, jadi nggak sempat nge-review. Di sini saya bisa saya bilang hotelnya itu benar-benar nyaman, bersih, bener deh. Ada AC-nya yang cukup dingin. Di sini ada TV-nya dan ini sudah terkoneksi dengan internet. Per kamarnya itu disediakan botol minuman, teman-teman, sebanyak 2 botol. Karena saya di sini menginapnya 4 hari, jadi setiap hari itu saya dapat tambahan botol air mineral sebanyak 2. Kalau mau bikin kopi ada di depan dan itu free. Dan ini kamar mandinya teman-teman. Tuh, kamar mandinya juga bersih. Di sini ada showernya, ada air panasnya. Toiletnya nggak terlalu besar, tapi bisa saya bilang ini sangat-sangat bersih. Sumpah. Dan di sini ada lemari, juga ada gantungannya. Ini koper saya dan masih ada lukisannya. Wow. Ini atas dindingnya teman-teman. Jadi kalau tidur itu benar-benar ngerasa nyaman banget. Oke, kita lanjut lagi. Halo teman-teman, ini adalah hari kedua kita berada di Yogyakarta.
Saat ini saya sedang berada di Jalan Malioboro. Yuk kita jalan-jalan dulu. Kondisi di sini ramai banget nih, padahal masih weekday ya. Yuk ikutin trip kita kali ini. Jadi di belakang saya itu adalah titik ikoniknya kota Yogyakarta yang ada tulisan Malioboro-nya. Nanti kalau kondisinya sepi, kita foto-foto di sana. Masih banyak yang foto teman-teman, jadi kita nunggu dulu. Seperti yang kita lihat malam ini teman-teman, ada perbedaan yang signifikan ya dengan Malioboro dahulu. Sekarang sudah tak terlihat pedagang kaki lima. Menurut info, mereka diberi lahan atau enggak tempat jauh dari sini. Nanti kita coba kunjungin. Belum jalan 10 menit teman-teman, dia udah lapar. Jadi kita cari jajanan dulu. Kita cari jajanan dulu teman-teman. Kita makan bakso dulu teman-teman. Kayaknya dingin-dingin kayak gini enak nih makan bakso. Kita lagi nunggu baksonya dibikin. Jadi sekitar sini banyak tempat jualan teman-teman. Gue cari makan, cemilan. Nah ini dia teman-teman, udah datang baksonya. Iya. Oke, makasih ya mbak. Ya teman-teman, kita makan dulu. Wah, mantep ini. Jadi tadi kita udah makan teman-teman. Makan bakso satu porsinya seharga 10.000. Oh iya 15.000. Serta minumnya total untuk 2 porsi 40.000. Relatif murah. Sekarang kita lanjut lagi ke alun-alun. Jadi tadi kita udah ke alun-alun teman-teman, ternyata nggak begitu ramai. Jadi kita ganti tujuan menuju titik nol Yogyakarta. Jadi kondisinya di sini ramai.
Rabu begitu ramai teman-teman. Nggak kebayang kalau weekend itu, wow, pasti penuh banget. Jadi ini udah malam banget, kita kembali lagi ke penginapan teman-teman. Kita ambil motornya dulu.